Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan membelah LCD, membuka dulu ini ya, LCD Redmi 4X. Ini adalah Redmi 4X. Xiaomi Redmi 4X, kita akan lepas dulu LCD-nya sini. Nanti setelah dilepas, kita mau membelahnya ya. Kita sekarang di video ini kita melepas dulu LCD ini ya. Kita lepas tahap pertama menggunakan panas panas kisaran 90 derajat menggunakan separator. Ini adalah separator, ini kita bisa set derajatnya atau menggunakan blower juga bisa, atau yang lainnya, alat pemanas lainnya. Ini saya biarkan, saya kasih suhu 90. Ya, saya kasih suhu 90 derajat. Dan kita akan melepas ya, teman-teman ya. Ini LCD-nya masih bagus. Cuman dia touchscreen-nya sudah nggak bisa, nggak berfungsi. Jadi akan saya ganti nanti touchscreen-nya. Touchscreen-nya akan saya ganti. Ya, mohon maaf kalau rame karena ya seperti inilah kondisinya. Pastikan sudah disiapkan alat pembongkar LCD seperti ini contohnya, atau yang tipis-tipis lainnya ya. Ya, kita cek apakah sudah panas. Ya, sudah mulai agak panas. Sebenarnya kalau pengen mudah lagi dibantu dengan blower ya, teman-teman. Kita blower pelan-pelan seperti ini. Karena kalau harus nempel ke sini lagi itu terlalu lama tentunya ya. Kalau di blower itu cepat. Kita pelan-pelan seperti ini. Perlahan saja, pelan-pelan. Ini sepertinya LCD-nya sudah pernah gantian ya. Rasa lemnya itu beda ya. Rasa lemnya yang original sama yang sudah gantian LCD-nya itu beda ya, teman-teman. Aduh, nah, udah pelan-pelan masih aja pecah, teman-teman ya. Ya, ya saya sini ini seperti ini. Seperti ini guys. Kita lihat sana ada apa. Ya. Ternyata di sebelah sudah ada yang pindahan guys. Saya lagi bikin video, lagi mau bantuin guys guys. Kumaha iya, kumaha iya guys. Nah, kita bantu dengan blower biar cepat, atau kita taruh sini dulu. Kita menggunakan blower kalau panas biar aman di 100 saja, teman-teman ya, panasnya di 100 saja. Kalau mau lebih dari itu jangan lama-lama, pelan-pelan. Sebentar-bentar maksudnya, bukan pelan-pelan. Ya pelan-pelan juga. Ya, kita bantu dengan blower ini nanti. Biar agak cepet ya. Sebenarnya tempel situ ya cepet juga sih, cuman kurang puas. Ini karena sudah gantian ya,
udah pernah ganti, jadi lemnya itu agak keras, beda sama yang belum ganti ya. Tergantung yang ngelem teman-teman. Pergi itu. Hanya ke mana, Pak? Belum jarak barang lo reti minuman nenek. Apa tanda? Permen ini lo. Milik jajan jarak, tiga duwe. Malah jadi tuku lain. Jadi tuku paman sengen ini rumah. Wedi ning kono karo bakule paling. Bukan kira wani lho karo bakule, Mak. Ini ya, ya no langsung. Jadi dah cilik loh. Enggak ada apa deh. Kok ini bingung? Kita kayak bingung loh melo. Yang mana dari jajannya mana? Bukan. Ini ya, dia kan aku iya. Dan nolak angel ya. Bukan. Ora wani ngeyel kok ning omah. Wah, ini yang ngelem nih. Gimana ini, guys? Sebelumnya ngelemnya jangan-jangan bawahnya dilem juga ini ada isolasi. Mudah-mudahan aman, guys. Ini sudah dikelilingi dengan sangat hati-hati ya, menurut saya. Ini bau di sini. Ini. Lagian udah. Dari bapak sana ya pun lo, dokter atau bulan apa pun, hutan-hutan orang lain ya jadi bapak. Kita lihat bawah ini seperti ini. Hasilnya kita hajar aja karena sudah rusak. Delok ne tangane bajaran warna mati. Dari kopernya bukan dia mak, dipangani kita jasa aku. Ya. Kita taruh sini. Makasih. Tinggal nyantai saja, guys. Kalau ada sini tinggal nyantai kita, guys. Oh, pindahan mas, bukan mas. Enggak lah. Aku sih nganu kayak video.
gani-ganian. Mau pindahan, Mak. Mbak Ida, yuk gue sini Mbak Ida, kok ya, dia mau jalan ya, Mas? Nganu, mana kok dia? Oh. Apa? LCD ta? Sing LCD. Nanti LCD ta? Sing LCD tok. Aja dime es. Aja dime jereke. Aja dime engko kok. Lengket guys, guys. Lemnya ini guys. Gatot nih guys, ngelimnya lah. Kacau ngelimnya guys, guys. Sondoloyo ini yang ngelimnya. Bikin mie. Yang ngelim enggak mikir-mikir ya enggak.
Nggak, hati-hati. Insya Allah aman ya ini. Insya Allah kita cek, mudah-mudahan aman, guys. Kita cek dulu, ini tidak terkena itu ya. Cuman ini tadi terkena ya. Sininya. Ini kalau ini nggak masalah. Tinggal kita bersihkan. Penting kita cek LCD-nya aman apa enggak. Langsung saja kita cek menggunakan mesin yang normal. Cek. Kelihatan enggak di sini. Kita cek, guys. Cek LCD-nya, bismillah. Ini berarti cat begini ya. Begini oke. Okay. Goreng lah. Kamu mau apa, Le? Sedap goreng loh, enak. Hah? Sedap goreng. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini masih aman sepertinya. Ini ya, teman-teman perhatikan nih. Kita matikan lampunya. Sepertinya ini belas ininya, guys. Gak tahu ini, guys. Belas ini, guys. Belas atas aman, cuman yang bawah, guys. Guys, yang bawah kita lihat, guys. Ada item-item yang bawah ya. Oke, langsung kita siasat saja lah. Kita siasat dulu. Siasat dulu aja, guys. Mudah-mudahan masih bisa ya di bubble remover.